Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Aldo. Oh, ada dua tuh. Rizka. Halo. Sempit nak, sempit. Bismillahirrahmanirrahim. Beratnya sih. Nah teman-teman, alhamdulillah tadi ini kami habis sholat Jumat tadi, kami syukuran di rumah sini atas kedatangan super play button yang kuning ini. Jadi kebetulan kami habis selamatan tadi, Rizkanya langsung datang ke rumah. Nah ini Rizkanya teman-teman, jadi ini play button ada di sampingnya. Nah teman-teman bisa saksikan ini. Nah oke teman-teman, sekarang Putri mau aku kasih makan dulu. Oke, sudah diambilkan. Nah, makan. Ikan dulu ya atau ayam? Ikan dulu ya. Balikan papi ikan juga tadi. Mak, lembek kan ikannya nak? Nah teman-teman, jangan ditiru adegan ini teman-teman ya, karena ini adegan berbahaya. Cukup kamu sama putrinya. Oh, diginiin aja. Nah, enak masuknya kan? Nah, pintar papi. Kesana-sana Pak, mundur dulu. Mundur, mundur. Nah. Air pasang. Air pasang besar ini teman-teman ya. Nanti ayamnya habis ikan, kalau dia masih mau.
Nah ini satu jengkal aja dari ujung kakinya Pak Ambu. Alhamdulillah putrinya datang teman-teman ke rumah. Rencana mau turun besok pagi sama Fitriani. Sudah kah? Dia kalau ikannya malang, nggak bisa dia. Nggak pak, lihat papi suapin, nggak. Nah, itu nak, yuk. Nah, kalau lurus, cis, enak dia makan. Oh, gitu gak? Nah kan? Oh iya. Nah. oh gitu ga? Ayam lagi. Nih sawalai buku nama nui. Alai. Ikan. Sayapnya dulu. Aku mau suapin dia terlalu rapat. Lembek-lembeknya dulu, Pi. Papi suapin aja. Pelan-pelan aja, Putri, ya. Kurangnya lesin itu, lesin. Ayo, nggak ada tulangnya kok. Bobenya teman-teman bilangnya hilangin tulangnya Pak Ambu. Supaya Rizkanya nggak anu susah makan. Tuh, nggak ada tulangnya kan? Ayo nak. Satu. Masih nggak? Cukup dua paling dua. Denelo. Denelo. Nggak mau sudah. Nah, ini ikan. Tidur malah dia kasih ikan. Ikan. Satu, tiga. Nggak mau sudah, Mak. Nggak mau sudah anak ini. Oh, mau. Denelo. Kenyang kan nak? Ini misi. Sis papi hilangi, papi hilangi. Nah teman-teman, ini kami tadi kasih makan ikan cuma 2 kilo dia makan. Ayam 2 iris. Setelah itu stop dia, ini masih banyak ini makanannya cuma enggak mau sudah dia. Sedikit aja dia makan, tapi alhamdulillah sudah mulai makan, bukan seperti kemarin dia betul-betul nggak mau makan teman-teman ya. Ini ada 16 hari kali dia baru mau makan, tapi kebetulan tadi kami suguran di rumah ini atas kedatangan superfly buttonnya yang kuning. Habis selamatan tadi sekitar 2 jam, kemudian dia datang ke rumah putrinya, ini ada di depan saya teman-teman, bisa saksikan sendiri. Tadi sudah dikasih lihat anunya, superfly buttonnya. Nah, makanya kami tadi rame-rame suguran di rumah sini. Ya oke, okay, itu atas bantuannya teman-teman dan dukungannya teman-teman dimanapun berada. Terima kasih banyak sebelumnya. Ya Putri ya, minta terima kasih sama penontonnya Putri ya. Nah teman-teman, ini ada ini superfly buttonnya Putri. Sudah datang, mulai sudah. Ya. Mulai datang sudah, ini sama orangnya. Nah Putri, nah, ini ada orangnya, tidur dia mah. Ini mungkin dia bahagia teman-teman ya atas kedatangan ini superfly buttonnya, karena mungkin pertama-tama yang merapatkan begini daerah Bontang sini cuma Putri Rizka teman-teman ya. Ya alhamdulillah, semoga juga teman-teman yang lain bisa cepat dapat
super pelibatan seperti Putri Rizka. Semoga berkah juga. Sebelumnya Pak Ambu minta terima kasih banyak atas dukungannya teman-teman dimanapun berada, semua pendukungnya Rizka. Terima kasih banyak atas supportnya. Oke teman-teman, dukung terus pokoknya teman-teman, agar Pak Ambu juga enggak akan bosan untuk bikin konten selanjutnya teman-teman, buat hiburan kita semua, bukan cuma Indonesia, di luar negeri sana juga. Oke. Oke, Mak. Nah, sudah dilihat sama orangnya. Teman-teman, ini Rizka ini. Nah, ini punyamu. Ya, Putri ini punyamu. Nah, ini aku dekatkan sama dia. Ini kameranya. Nah, Putri sudah dapat penghargaan dari... Kan ini YouTuber, Putri. Ini YouTubernya, teman-teman, ya. Putri, ini tanganku di mulutnya ini, teman-teman. Nah. Ini dia malah pejam-pejam mata. Mungkin kira bilangnya mungkin ya, pegang aja Pi. Ayo Pak. Inilah, nah teman-teman, inilah kami tunggu-tunggu selama apa berjalan 2 tahun lebih teman-teman ya. Bikin konten ini, alhamdulillah sudah mendapatkan super fly button yang warna, apa ini silver kah? Gold. Ya. Ini kalau saya lepas ini dan ku sayang ini takutnya dia langsung pulang. Langsung pulang dia kalau habis disayang gitu teman-teman ya. Di sini lagi sedikit, nah keluar sini dulu. Yuk. Dene lo ci. Kalau sudah begini-gini itu biar kamu paksa, enggak mau sudah. Kenapa kak? Bapak ini sejak kapan mulai kenal Rizka dan kenapa dinamain Buaya Rizka? Ya, Bapak mengenal Rizka ini saya nggak tahu tahunnya, cuma kuperkirakan Bapak bertemu Rizka ini sekitar umur 9 tahun. Jadi ikut saya bersama Rizka ini sudah jalan 26 tahun. Nah itu, sampai saat ini. Jadi mungkin tahun akan datang ini sudah 26 tahun ikut Pak Ambu. Kalau tahun baru nanti. Karena Putri kemarin masih 1 meter lebih ikut saya. Sekarang panjangnya sudah 4 meter lebih. Itu sudah ya wajar aja lah 26 tahun. Berarti dia bertambah, ibarat sama manusia ini bertambah tinggi. Bertambah dia 2 meter lebih. Ya, kenapa mungkin cepat dia besar? Karena mungkin makannya juga bagus. Apalagi Pak Ambu rutin betul, kecuali dia kenyang baru aku kasih makan. Cuma caranya Pak Ambu ngasih makan dan memaksa. Nah, bagaimana cara Bapak Ambu bedakan Buaya Rizka dari buaya lain? Nah, teman-teman mau lihat, sekarang kutunjukkan tandanya Putri. Kalau buaya lain, teman-teman, di sini dia tinggi. Kalau buaya-buaya yang liar, contoh ompong, sini tinggi, kiri kanan, di sini juga tinggi. Kalau Putri ini agak datar di sini, dan juga Putri ada tanda kayak berlian ini satu putih. Jadi dari jauh itu Pak Ambu pasti kenal. Jangankan jauh, gelap pun saya kenal. Kalau Rizka kenal saya, dia juga mengenal saya. Kalau gelap, saya sering Pak, sebelum ada lampu di rumah sini, sering saya ngasih makan gelap-gelapan. Hanya modal perasaan aja. Untung juga ini mengerti kalau malam. Jadi disitulah dia itu bisa tangkapi, bisa jaga jarak. Pelajaran dari kegelapan kemarin itu, di saat saya ngasih makan gelap-gelap, jaga jarak tangan saya itu jangan sampai kena tersenggol giginya. Nah, karena mungkin sedikit aja dianu sudah putus tangan. Apalagi Putri giginya, boy, ngeri. Nah, selama ini Putri tidak pernah nyentuh saya. Kalau didorong pakai mulutnya tanganku, kadang kalau memang sempit perasaannya dia dorong aja gitu. Nah, kadang tanganku dihilangnya sebelum ku lepas makanan, dia tidak mau buka mulut. Dicayang papi dulu kan, nak? Disayang dulu. Ini lagi jalan gitu. Sini dulu, sayang dulu, Mak.
Ci, mau disayang dulu, Ci. Disayang dulu, nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, teman-teman, saya sayang, Pak. Sayang dulu, nak, ya. Eh, tutup mulutnya. Mana lagi, nak? Sini lagi. Itu bukan dikecup lagi, dicium. Dicium sudah sama bapak. Putri bukan buaya peliharaan, Kami cara kebetulan aja ketemu. Di saat bapak kerja di dalam pupuk Kaltim, saya itu bagian pengawal teman-teman yang kerja di air. Jadi saya juga menemani pawang. Nah, di saat itulah dia muncul. Dia muncul tidak ada lain, langsung ke kami itu. Kebetulan saya juga pemancing kan. Banyak ikan di perahu, jadi ku kasih makan terus. Setiap saya masuk, ku kasih makan. Bakal duluan dia di sana daripada saya. Jam kerja saya dia tahu, jam 7 masuk, duluan dia sudah di lapangan. Dulu-dulunya itu lucu dia. Lucunya apa? Nggak pernah putus. Pokoknya malam, siang, kalau kemana saya diikutinya, laju lagi. Diikutinya terus. Sekarang dia tidak terlalu anu karena sudah terlalu besar. Sampai sekarang ini juga, kalau saya memanggil dia kemana-mana pasti. Cuma sekarang dia tidak terlalu kuanu karena terlalu besar sudah. Jadi gerakannya sudah agak lambat. Cuma kalau dia marah kayak speed. Itu teman-teman putrinya. Nah teman-teman, ini ajan kita stop dulu. Nanti lewat maghrib teman-teman, kalau putrinya belum pulang, apa biasa dia itu ajan begini pulang. Ini habis, apalagi habis dicium sudah. Tapi nanti pulang nak ya. Nanti kita lanjut lagi teman-teman ya. Sayang-sayang bapakku dulu aku tuh mah. Sayang-sayang bapakku aku tuh. Capai papiku ini. Makan sayang. Sualim itu mah, sualim. Mati kayak laris kain. Ada kali dia lihat. Kenapa dia? Tahu ada dia lihat kali. Ada Rizka. Tunggu dulu. Sama lumut cie. Papi gosoin balik. Coba pagi-pagi aku gosoin betul itu. Aku dingin sih.